tetap berpikir seperti apa? Kalau dari pihak saya lebih ke pasrah aja, ikhlas. Apapun terjadi nanti ya, saya yakin hasil putusan sidang ini pasti akan menjadi terbaik lah untuk kita berdua. Tapi kalau dari saya lebih ke ikhlas. Tapi ini mengarah kalau dari Mas Nas sendiri ingin mempertahankan atau itu kenapa juga? Saya saat ini tuh lebih ke ikhlas aja mas. Karena yang namanya hubungan itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Hubungan kan harus bersama-sama. Jadi ya sekarang ini ya ikhlas aja. Jadi udah masih melanjutkan sampai persidangan selanjutnya. Ya, karena sudah kami jelaskan ya mengenai aturan mengacu ke atau merujuk kepada Perma 1 tahun 2016 terhadap perkara yang berlangsung di termasuk lingkup dalam peradilan agama ini. Pihak yang berperkara ini harus menjalankan mediasi terlebih dahulu. Tadi sidang yang pertama majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk hakim mediator. Nah, kedua belah pihak ini, penggugat dan tergugat ini akan melakukan perundingan yang mana hal-hal tersebut akan dituangkan di dalam usulan-usulan perdamaian yang akan disampaikan pada agenda mediasi berikutnya. Nah, merujuk kepada apa isi perdamaian, apa substansi proses perdamaian tidak dapat kami sampaikan di sini karena dilindungi atau dibatasi oleh ketentuan undang-undang. Jadi itu aja, kita mohon bersabar dan kami menyampaikan terima kasih ya Mas Nang, banyak publik, kami tidak menyangka banyak publik yang memberikan dukungan terhadap Mas Nang ya. Bang, dalam arti hari ini mediasinya gagal atau mungkin akan berlanjut lagi selanjutnya? Karena ini mediasi pertama, kami hanya dipertemukan, disarankan untuk rujuk. Tentunya itu oleh hakim mediator, penggugat dan tergugat ini disarankan untuk rujuk. Adapun hasil-hasilnya nanti kita rundingkan dan akan dituangkan di dalam usulan perdamaian yang akan kami sampaikan di hadapan hakim mediator. Kapan bang? Minggu depan. Mediasi. Karena hari ini mendampingi Mas Kenang, mungkin menjalani mediasi mungkin seperti apa sih? Iya dong, pastinya aku dampingin, aku dan keluarga besar di sini selalu berharap apapun yang terbaik buat Kenang. Kami dukung, kami selalu berusaha support dan dukung Kak Enang gitu. Makanya aku di sini kan aku adiknya, aku akan dampingin Kak Enang dalam proses ini pasti. Tapi kurang lebih tahu nggak sih Kak Enang sendiri untuk permasalahan dari dalam rumah termasuk Enang? Kalau permasalahannya nggak bisa disampaikan mas, iya. Tapi yang pasti keluarga besar, baik ibunya, baik bapaknya, Pak Jamal, Ibu Lydia, dan keluarga besarnya semua selalu melakukan support terhadap Mas Kenang gitu, karena mereka tahu Mas Kenang ini orang baik gitu aja. Jadi mudah-mudahan prosesnya dilancarkan, apapun hasil keputusan nanti di persidangan kita hargai dan kita jalani dengan baik. Itu aja mungkin. Karena sih tadi kita lihat masih bertegur sapa dengan pihak dari saya, dengan Kak Cynthia, dengan Kak Tina juga, memang hubungannya masih banyak. Iya kan, kita berharap hubungan baik bisa selalu terjadi ya, harapannya seperti itu. Terima kasih banyak ya. Aku mohon izin, aku ada urusan lagi, langsung jalan, nggak apa-apa ya. Iya, makasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.